Jadi Sisi sama Boni ini adalah kucing pertama aku yang sebetulnya bukan kucing pertama ya. Sebelumnya aku tuh punya kucing. Nah, tapi mereka berdua ini adalah kucing pertama aku ketika aku fokus memelihara kucing full indoor. Kalau dulu aku pelihara kucing itu semi indoor, kadang main di rumah, kadang di luar. Kalau malam mereka pulang tidur, tapi kalau siang mereka main terserah kemana. Tapi kalau lapar atau mau pup itu pulang. Nah, tapi kalau semenjak pelihara mereka, mereka ini full indoor di dalam rumah. Jadi dari awal adopsi aku memang cari kucing yang nggak suka main keluar, karena pengalaman kucingku sebelumnya semi indoor, aku jadiin full indoor tuh ngamuk ya, nggak bisa diam. Nah, ini mereka berdua nih. Mereka ini jadi suami istri ya, kucing tertua di rumah, umurnya kurang lebih 6 tahunan hampir. Dan mereka ini so sweet banget, sampai umur sekarang itu mereka selalu sering berduaan, sayang-sayangan. Nah, tapi si ibu ini adalah kucing yang galak. Sedangkan si bapak itu kucing kalem. Jadi memang pasangan itu melengkapi ya, Bun. Jadi si cewek galak, cowoknya kalem. Kalau cowoknya pemarahan, ceweknya kalem. Biasanya gitu nggak sih? Ya, ternyata di dunia perkucingan juga sama. Jadi Sisi ini kucing yang kesabarannya setipis tisu, dibelah 5, walaupun kadang anaknya manja, kayak gini. Tapi kalau misalkan kita terlalu ganggu dia yang nggak dia suka, tuh ya yang dia marah, dia bisa ngegigit, ngecakar, kayak gitu. Tuh dia lihat bapaknya pergi, tuh dia ngeliatin tuh. Jadi mereka itu kucing yang udah sampai setua ini tuh masih inget kalau mereka tuh pasangan. Kadang mereka baring-baring berdua, kayak gitu, sayang-sayangan, pokoknya cocok banget. Nih si bapak juga Boni, nih tuh si mama, nih ikut juga dia mau naik ke atas sini. Sisi dia langsung mau naik tuh, dia datangi suaminya. Jangan ganggu-ganggu suamiku, mungkin dia gitu kali ya. Tuh ikut juga jadi sifatnya sama ini si bapak. Kok nggak mau sih didekati sama mama? Kenapa? Bete dimarahin mama atau mama lagi minta uang belanja ya nak? Iya, nih mama Sisi ini lagi minta uang belanja lebih nih, jangan-jangan nih. Makanya Boni pusing ya, Bon. Iya. Jadi gak bisa diem. Dia ngebuntuti Boni terus. Tuh kan. Boninya gak mau tapi didekati nama dia. Tuh dia mau ngejarin Boni terus tuh. Si Sisi mau ngejarin Boni terus tuh. Boni pindah ke meja. Dia ikut juga. Tuh. Sisi. Sisi mau ikut juga sama Boni. Boni noleh. Boni kenapa? Kok nggak mau dideketin? Hah? Lagi marahan. Sisi mau loncat juga. Dia mau loncat juga tuh. Dia loncat juga. Jadi Boni dikejar-kejar sama Sisi. Boni marahan. Kalian lagi berantem kah? Lagi pada marah-marahan ya? Tuh Sisi manja-manjain Boni. Tapi Boninya buang muka. Ih, kesian deh lo Sisi tuh, Boninya males tuh sama kamu. Kamu suka mukulin Boni. Sisi ini kucingnya gak jelas. Dia kadang bisa tiba-tiba nabokin Boni. Kayak gitu, siapapun ditabokinnya, anaknya, cucunya ditabokin. Karena orang cuma diem, dipukul sama dia. Jadi mungkin Boni bete, akhirnya ngambek ya kan. Lihat, berduaan lagi. Nanti yang lebih suka manja ke Boni, lebih diantara mereka berdua tuh yang lebih sering manja ke dia Sisi ya. Kalau Boni tuh jarang. Kadang Boni lagi baring-baring gini, nanti tiba-tiba didatengin sama Sisi, kadang kayak gitu. Jadi dua ini kakek nenek banget udah. Ini si Boni aja nih giginya udah pada nggak ada nih yang bawah. Tuh giginya udah kayak ompong nih yang bawah. Ya, kalau Sisi satu. Kalau Sisi satu yang bawah itu udah nggak ada. Coba lihat sih. Nah, jadi giginya yang bawah itu ada satu tuh bolong. Tuh. Jadi itu tandanya mereka udah tua ya. Umurnya tuh kurang lebih hampir 6 tahun tapi masih pada aktif, makan masih doyan, makan dry food lah. Apalagi Boni. Kalau Boni dia nggak suka tuh makan-makan yang wet food, ikan kayak gitu-gitu tuh, dia makannya sedikit-sedikit aja. Beda kayak Sisi. Kalau Sisi makannya banyak. Apa aja dimakan kalau Sisi ya, makan wet food, ikan, gorengan, pokoknya semua mau gitu. Sisi dia cantik-cantik di dia mandi di samping suaminya biar disayang mungkin ya, biar wangi ya. Jadi biar suaminya walaupun mereka udah menua bersama tapi tetap menyayangi istrinya gitu.
Iya, cari perhatian ya sih sama Boni ya. Mandi-mandi di depan Boni, grooming dia di depannya Boni. Boni lo ngantuk lihat kamu kayak gitu. Boni ini, by the way, Boni ini udah dipanen ya pentolnya. Jadi kelihat sisi dia udah santuy kayak gitu, kalem. Kalau yang cewek-cewek pada belum disteril, jadi masih agak agresif dengan para jantan. Tapi jantannya yang udah mager ngelihat mereka. Tapi bener deh, berdua ini tuh so sweet banget tuh. Lihat dia baring tuh, baringnya tuh yang bener-bener sisinya nganu Boni, badannya ditempelin dekat Boni kayak gitu. Karena memang sesayang itu kali ya mereka berdua ya. Jadi mereka ini saling mencintai walaupun sudah tua gitu mungkin ya. Sisi, ini kita ambil dulu deh bukunya. Ini buku dagangan ini, suka banget dijadiin kasur sama mereka. Ini badannya nih kan, nih badannya Boni ditumpangin sama dia. Tuh. Cie, cocuit. Cie, tuh si. Pokoknya Sisi itu nggak peduli ya. Dia langsung aja baring, nah kayak gini. Pokoknya kalau Sisi itu ya lempeng aja baring ngedekatin Boni. Kalau Boni nggak segitunya. Kalau Boni itu nggak segitunya, tapi ya dia diem. Kalau lagi momennya kayak gini tuh dia diem barengan sama Sisi. Tapi kalau kayak Sisi terlalu ndesel-ndesel ke dia, kadang dia baik, kadang Boni pergi. Tapi kalau Sisi tuh so sweet banget ya. Yeah, tangannya gini dong. Sayang istrinya. Cie, gak mau. Tangannya peluk dong, peluk. Cie, malu. Malah bangun. Malah pergi ngambek. Kayaknya Boni ini lagi ngambek sama Sisi. Sabar ya Sisi ya. Maaf ya. Nah ini mereka lagi bekerja sama mau mengambil cicak. Tuh cicaknya ada di luar tuh. Jadi cicaknya di belakang kaca. Tuh kakinya tuh kelihatan. Tapi berdua ini sibuk mau ngambil dari dalam. Ya gak bisa lah. Cicaknya di luar tuh Boni apalagi. Ditoel-toel pakai tangan. Terus berharap cicaknya jatuh. Nah, hilang dia pergi cicaknya. Aduh, pergi kemana dia? Jatuh. Abis, jatuh semua barangnya babu. Oh, kejatuhan tripod. Hilang udah cicaknya, udah. Ini pokoknya di sini nih tempat yang berantakan, mereka malah panjatin. Ya beginilah nasib kucing introvert ya. Jadi ada binatang apapun itu heboh. Tuh buntutnya goyang-goyang tuh. Tuh buntutnya goyang-goyang kesenangan.